Teringat. Lapangan sudah bagus, tikungan yang baru dua bisa dikasih lebar, kalau masih bisa dilebarin kasih lebar. Oke guys, welcome back to my channel Mando Jam Project. Sekarang saya lagi di lintasan Kersut ini Ponto. Latih monokrom pendatang baru dari Al Atar Stable Krishna Group bersama rombongan teman-teman Al Atar Stable Jane Ponto. Ini latihan pengenalan lintasan. Cuaca sekarang agak mendung, hujan habis hujan, maka cuaca bersahabat ini. Dr. Restrim. Pendatang baru di Jane Ponto monokrom. Nonton keseruannya latihan training hari ini, dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe supaya Mando Jam Project semangat dalam berkarya. Dan buat teman-teman yang punya saran untuk video-video selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Mana ini ambannya? Ya, rambut baru, semangat baru. Iya, salah. Cari bini. Atau hijau cari bini Marcel. Oke, sekarang kita lihat latihannya. Ini latihan perdana buat monokrom. Jadi pengenalan lintasan dulu. Jadi yang baru gabung bertanya, saya Mandoja lagi di mana? Sekarang lagi di lintasan Kuda Pacu Kersut Jane Ponto, Sulawesi Selatan. Ini suasananya. Pinggir laut ya. Jadi salah satu tempat pacuan kuda yang indah, wajib untuk dikunjungi buat teman-teman. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Vlog-vlog video biasa, jadi lihat ke sana. Para rombongan dari Al Atar Stable Jane Ponto ikut menonton. Banyak bocil-bocil juga guys.
tenda sempat melek itu. Kita pula bertahan ya. Kita lari ro. Mangan lari-lari 50 60 detik kan. Oke guys, latihannya sudah selesai. Manukong sudah balik. Sini ada latihan harimau, putra harimau, dilatih sama pelatihnya langsung. Apa bos? Licin tapel ini, panjang sekali. Hah? Panjang sekali tapel ini. Cuma dipotong itu tapelnya itu. Cuma Alessandra coba cepat-cepat. Putar kiri saja ya. Kiri Marcel. Iya, kiri bro. Alhamdulillah latihan hari ini berjalan lancar. Walaupun mendung tapi tidak hujan. Yes, ini putra harimau. Jangan lupa like, komen, subscribe. Yang belum subscribe sekarang silakan subscribe biar Mandu Jump Project lebih semangat buat konten-konten videonya. Dan buat saran-saran untuk video terbaru silakan komen di kolom komentar di bawah. Untuk referensi video baru dari Mandu Jump tentang kuda pacu. Ini guys, suasana di lintasan kuda pacu Karsut Karang Sute yang ada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sudah lama subscribe Mandu Jump pasti tidak asing lagi sama lintasan kuda pacu ini. Viewnya sangat indah karena pas pinggir pantai, jadi sembari menonton pacuan kuda bisa melihat indahnya pantai Karsut. Oke, kuda di petani rumput laut. Baru-baru sudah panen.
nonton terus keseruannya, dan yang masih nonton sampai saya ini, terima kasih banyak. Yang support, subscribe, yang like juga, makasih banyak. Semoga rezekinya melimpah, sehat selalu. Para pelatih lagi bicara, dan bos Al Atar Stable juga ada di sana, guys. Marcel dan pelatih Putra Harimau. Perhatian sama. Untuk pembatas lintasannya masih seadanya. Mungkin kedepannya pengurusnya sudah bisa memperbaiki untuk bagus fasilitasnya, karena ini sudah dirombak perpanjang jadi agak luas ke sana, sudah luas. Semoga pemerintah setempat juga khususnya Neponto bisa melihat, membantu untuk mendanai supaya di Neponto juga punya lintasan, kalau bisa lintas yang bertaraf nasional lah. Berapa putaran yang mau dikelilingi, sudah selesai atau mau lanjut mutar? Dan yang setuju buat Mandu Jam buat konten belusukan ke stable-stable, komen. Dan buat bos-bos Pocong Kuda yang ingin didatangi, silakan komen atau hubungi ya admin yang ada di deskripsi. Oh, ternyata 2 putaran, guys. Kayaknya udah salah. Di sana juga ada Putra Harimau yang di buat keliling juga. Warbura sudah di latihan juga, guys. Yuk, yang baru gabung jangan lupa like, comment, dan subscribe yang paling penting. Baru gabung, yang baru lihat channel Mandu Jam, jangan lupa subscribe, like selalu. Sudah selesai kayaknya. Balik. Yang bawa keliling juga bocil-bocil. Sudah lumayan bagus. Oh ya, yang belum tahu Putra Harimau itu kemarin namanya Madonna Muda Kondasal yang ada di Kecamatan Bangkala Jeneponto, sekarang sudah pindah ke sini sekitar lapangan Karsut untuk latihnya dan koplatihnya yang ini. Yes. Yang latihnya. Oke, guys, sana sudah mau sudah kelihatan keren. Dan jangan lupa juga tonton video lain dari Mandu Jam, banyak.
video sebelumnya. Tonton terus. Udah masuk. Istirahat sejenak juga. Marcel, gimana Marcel? Aman? Tikungan 2, kalau bisa kasih lebih lebar. Ini ada saran dari Marcel katanya untuk pengelola lintasannya Karsut, tikungan 2 agak diperlebar sedikit. Gimana rasanya nih Marcel? Lapangan sudah bagus, tikungan yang baru 2 bisa dikasih lebar, kalau masih bisa dilebarin kasih lebar. Terlalu tajam ya Marcel? Tajam katanya, jadi buat pengelola untuk dimaksimalkan untuk kenyamanan kuda saat belokan tikungan. Oh ya, yang belum tahu ini Marcel sudah potong rambut. Sudah diwarnai ya, Marcel. Rambutnya lagi. Perdal lagi Celdi. Habis dari Pullman. Hah? Nunggai kuda lagi. Habis dari Pullman perdana lagi nih. So? Setelah istirahat beberapa minggu. Jadi buat teman-teman yang di Pullman juga, makasih banyak. Ditunggu event-eventnya. Mau latbar atau event resminya, ditunggu. Salah teman-teman dari Jeneponto turun lagi. Dan Mandujan juga bakalan turun meliput. Ini pelatihnya. Coba aja. Oke, bos, sudah monokrom sudah mau balik. Jadi untuk video ini sekian. Yang sudah nonton juga terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video Mandujan tadi, vlog-vlog. Ya, vlog-vlog tidak jelas. Terima kasih banyak dan tunggu video-video selanjutnya dari Mandujan. Okay, see you next time. Terima kasih banyak. Bye bye.